ha 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 Halo Mamilenials, kembali lagi di video YouTube kita hari ini bersama saya Dr. Gerry. Dan hari ini saya mau cerita sedikit tentang kelanjutan dari efek samping Moderna yang saya rasakan. Hari ini adalah hari ke-6. Saya menda setelah saya mendapatkan vaksin Moderna. Kalau Mamilenials ingat ceritanya, tanggal 7 Agustus saya dapat vaksin Moderna. Tanggal 8 saya sempat sedia uh, cerita juga di video yang sebelumnya kalau efek sampingnya masih bisa ditolerir memang badan saya capek, memang badan saya nggak enak, tangan mulai sakit, dan kepala udah mulai fly-fly. Ternyata tanggal 8 malamnya, which is itu adalah hari kedua, itu rasanya makin nggak karuan. Saya udah sempat tidur, saya bangun, badan itu rasanya menggigil, lalu juga sampai gerak dikit pun juga rasanya badannya itu udah dingin sekali. Tapi saya ukur suhu saya nggak demam dan rasanya tuh udah makin nggak karuan. Sampai akhirnya saya memutuskan untuk besoknya saya cuti, jadi saya tidak bekerja sama sekali. Jadi untuk mami saya rekomen kalau memang udah dapat Moderna dan mulai berasa ada efek samping yang nggak nyaman, boleh coba consider untuk bisa cuti sekitar 2-3 hari. Supaya mami bisa kembali fit dulu baru bisa melakukan aktivitasnya. Oke, mungkin Mami bisa nonton juga cuplikannya di uh, sini, di mana saya benar-benar ngerasa nggak enak banget. doang udah dingin sama mati. Ah ah, ah. ah. Hey Max. Aduh, duh, duh. Tidak apa. Next well, are you okay? Ah. Never happen. Hahaha. <Twitter> kita nggak lagi winter nih feels like winter <laughs> moderna effect kasih saya termasuk orang yang tahan dingin tapi saat itu badan tuh rasanya menggigil banget sampai saya nggak bisa tahan saya harus pakai baju double udah rasanya kayak lagi musim salju Untung sudah minum paracetamol, jadi badan udah rasanya ya nggak ...terlalu gimana banget... ...tapi itu pun juga rasanya mengganggu banget. Saya nggak bisa aktivitas sih pokoknya. Jadi... ...dan hari ini adalah uh, update terakhir... ...untuk saya uh, infokan tentang Moderna. Karena di hari ke-4, ke-5, ke-6... ...sampai hari ini pun saya juga udah bisa aktivitas... ...seperti biasa tanpa ada gangguan apapun. Semua rasa nyeri, pegel, dan lain-lain pun... ...itu sudah hilang. Bisa dibilang di hari ketigaan lah. Hari ketiga akhir itu mungkin udah mulai udah mulai hilang semua gejalanya hari keempat bangun udah seger udah bisa aktivitas lagi dan banyak juga mamilenials yang sempat nanya di kolom komentar gimana sih caranya dapat vaksin Moderna well saya perlu tegaskan sekali lagi ini masih uji coba untuk tenaga medis dan belum ada data yang bisa memvalidasi bahkan WHO pun belum memberikan approval apakah setelah dua kali Sinovac lalu kita boleh berikan dengan Moderna karena kita belum ada data saintifiknya Apakah ini efektif? Apakah ini ada efek samping jangka panjang? Kita nggak tahu. Nah, tujuan dari diberikan Moderna ini adalah sebenarnya karena banyak banget tenaga medis yang meninggal di bulan Juni-Juli kemarin. Jadi untuk mencegah hal itu terjadi, maka Moderna ini diberikan setelah dua kali Sinovac. Kalau Mamilenas belum sempat nonton ceritanya kenapa sih tenaga medis diberikan Moderna, juga bisa nonton link di atas ini. Lalu intinya adalah. Booster itu pasti akan ada. Apakah nanti dalam waktu dekat, apakah nanti tahun depan, booster itu pasti akan diberlakukan karena virus COVID ini akan bermutasi terus. Nah, tapi pakai booster, pakai yang vaksin merek apa? Itu yang kita masih belum tahu datanya. Yang pasti, kalau dari AstraZeneca mau pindah ke Pfizer atau Moderna, kan itu sudah ada penelitiannya. Tapi kalau dari Sinovac, pindah ke Pfizer atau Moderna, kan kita belum tahu. Nah, jadi saran saya, tunggu dulu, sabar dulu. Um, tunggu hasil dari booster kami yang dari tenaga medis ini supaya kalau memang misalnya betul ini efektif ya tentunya nanti pasti Mamillenials bisa akan di booster kok oke okay? dan kalau Mamillenials masih punya pertanyaan silahkan komen lagi saya akan coba jawab dan like video ini subscribe juga kalau belum share sebanyak-banyaknya supaya jangan banyak orang yang salah kaprah mau booster buru-buru karena percuma juga gitu kalau belum ada datanya yang valid and stay safe